aja sih. Nyambung gunung rokok sembarangan gitu dong, Tok. Lu kan tahu berapa lama kertas itu didaur ulang di alam. Kertas itu baru hancur setelah 2 bulan. Tahu kan lu? Sorry, Rey. Don't worry. Oke, pokoknya kalau lu ngeliat gue buang foto rokok sembarangan ya, lu bisa tuntut gue ke meja pengadilan. Saksinya Ben. Oke, Ben? Iya. Gue setuju. Gue bukannya ngebelain Santo, Rit. Tapi dia sebagai perokok berat, gue lihat nggak pernah ya satu puntung pun rokok di sekitar lokasi. Gue bisa jamin. Oke, Tok. Oke, Ben. Oke, siap semuanya. Siap, Ben. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Pan, kamu bikin aplaus ya. Oke. Thank you.
ketinggalan deh. Alah, ketinggalan juga nanti ketemu sendiri. Maksud lu apa sih? Kamu cari ini kan? Tenang aja. Sebelum kamu telepon, kita udah telepon duluan kok. Ya enggak, Rik? Iya. Bentar lagi juga kesini dia. Van, sebenarnya kamu tuh butuh orangnya apa tenaganya sih? Jelas, sudah apa sih? Ya udah deh, Tok. Putusnya sendirian aja ya. Oke. Okay. Kita harus berapa biasa, nona satu itu. Masih penasaran sama efek berumbunya. Oke, okay, yuk. Yuk, kita teman Agung depan. Oke, okay, oke. Okay. Dia bakalan dateng kan? Jadi gimana nih? Jalan duluan saja, Ben. Pimpin mereka, ya. Oke, kita duluan ya. Tidak menguasai lapangan dengan baik. Sebaiknya kamu pakai flyer ini. Pakaiin dong, aku kan nggak bisa. Anak mama. Sini. Wah, kayaknya Benny sama Rita udah jauh di depan ya. Tenang aja, nanti kita ambil jalan pintas. Coba lihat. Nah, ini baru petualang namanya. Bagus. Ayo kita jalan. Lewat sini. Mana? Kita kan mau jalan pintas. Oh iya. Terus. Pertama buat saya. Asik kan? Udah seru.
perasaan tadi di belakang kita deh. Tadi gue pakai jalan yang sama kayak lo, cuma tadi kan ada turunan tuh, gue pakai tali ini. Jadi? Diajarin Agung. Oh, top banget. Nah, turunin tebing yang curam itu. Iya, diajarin Agung. Sedap. Kertas yang untuk rencana kegiatan kita mana? Ada di belakang. Gua menemukan daunan tanam, Rit. Daunan tanam? Iya. Gak apa-apa, ini bisa buat obat prostat, terus ginjal, dan bisa juga untuk mencuci darah. Wah, hebat juga lo, Ben. Gak nyangka gua. Jadi seminggu ke depan, kamu udah gak stay di sini lagi? Iya. Lusa aku harus pulang dulu, Pan. Tapi nanti aku minta tolong pada Pak Maman untuk bantu-bantu kamu di sini. Ya. Tenang aja. Orangnya dapat diandalkan kok. Aku sudah kenal dengan Pak Maman itu, wah, sudah lama sekali. Udah 10 tahun. Kamu tinggal ngomong aja apa yang kamu mau. Semuanya pasti beres deh. Ya. Benar nih, Bu. Oke deh. Contoh yang gak benar. Jangan remehin mutiara alam, Rit. Kalau kita gak peduli, siapa lagi yang akan peduli sama mereka? Toh kita juga yang akan menanggung kerugiannya di masa yang akan datang.